Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 94 ya. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Katakan, jika memang kehidupan akhirat itu untuk kalian di sisi Allah murni, ya. Katakan kepada orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku bahwa mereka itu anak Allah. Karena orang Yahudi mengatakan bahwa mereka itu anak Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami itu anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Sebagaimana telah lewat ayatnya, waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata api neraka tidak akan membakar kami kecuali beberapa hari saja, kata mereka. Kemudian setelah itu nanti kalian umat Islam yang akan menggantikan kami. Maka Allah menantang mereka. Katakan, apabila memang kehidupan akhirat itu memang murni untuk kalian di sisi Allah tanpa manusia yang lain, fatamannaul mauta, coba kalian berangan-angan kematian. Coba kamu ngarepin kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Iya. Artinya, hai orang-orang Yahudi yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya anak-anak Allah, kalau memang kalian nanti di akhirat itu, ya betul-betul nanti kalian akan masuk surga, kalian tidak akan dibakar dalam api neraka kecuali beberapa hari saja, silakan coba kamu mengharapkan kematian. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan pernah sekali-kali, kata Allah, mengharapkan kematian disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya mereka sadar, tahu sebetulnya mereka itu melakukan kesalahan fatal. Ya. Dengan cara apa? Mereka membunuhi para nabi. Mereka juga mengingkari ya risalah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak benar. Maka Allah mengatakan mereka tidak akan berani mengharapkan kematian. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab oleh perbuatan mereka sendiri. Iya. Karena memang Pak, orang yang berbuat dosa dan banyak berbuat dosa, kalau dia ingat mati, dia akan berkata apa? Saya enggak siap.
aduh saya banyak dosa, aduh gimana saya takut mati. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya banyak dosa. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim itu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ahayatin wa minal ladina asyraku. Dan kamu akan dapatkan mereka, siapa orang-orang Yahudi itu, orang yang paling semangat untuk hidup di dunia. Demikian pula orang-orang syirik, karena saking cinta mereka kepada apa? Dunia yang sangat. Makanya kita lihat orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan yang sejenisnya, karena mereka memang kekufuran kepada Allah, Allah jadikan hatinya itu berpaling kepada kehidupan akhirat. Sehingga jadilah mereka orang yang paling cinta dunia. Ya. Maka Allah mengatakan, kamu akan dapati mereka, hai Muhammad, orang yang paling cinta kehidupan, orang yang paling semangat, ya, dalam hidup di dunia. Demikian pula orang-orang syirik itu, orang-orang yang berbuat syirik. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu'ammar. Salah seorang dari mereka berharap supaya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal panjangnya umur itu, kata Allah, tidak menyelamatkan mereka dari adab neraka sedikit pun juga. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah melihat perbuatan mereka itu. Iya. Nah ini saudaraku ikhwata Islam, ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mereka itu keadaannya seperti itu. Di mana mereka ya menjadi orang-orang yang paling cinta dunia, orang-orang yang paling gesit mengejar dunia demi untuk mendapatkan dunia. Akhirnya mereka halalkan segala macam apa cara-cara mereka. Dari ayat-ayat ini kita ambil beberapa faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayat takdzibul yahud alladzina qalu lanal akhirah walakumud dunya walan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ayat ini mendustakan klaim orang Yahudi yang mengatakan akhirat buat kami sedangkan dunia buat kalian. Kami tidak akan dibakar kecuali beberapa hari saja. Ini klaimnya orang Yahudi ini, Pak. Ya, orang Yahudi menganggap mereka itu dirinya anak-anak Allah yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Maka Allah ingin mendustakan ucapan mereka itu dengan apa? Ya. Allah menantang mereka. Fatamannaul maut. Silakan harapkan kematian. Sebagian ulama menafsirkan ajak, maksud ayat ini artinya ajak mereka mubahalah. Tahu kamu mubahalah? Mubahalah itu saling bersumpah. Siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kedustaan dan kesesatan, maka dalam beberapa hari ini dia bakalan mati. Ajak mereka mubahalah. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Iya. Dan mereka tidak akan berani itu. Kenapa? Karena mereka orang yang sangat cinta dunia. Mereka juga sadar akan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mendustakan klaimnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa akhirat buat kami, kami tidak akan dibakar kecuali ya beberapa hari saja dalam neraka. Wa minha faedah yang kedua, annal kafir yakrahul maut lima ya'lam min su'il aqibah. Bahwa orang kafir itu pasti benci kematian. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan mereka rasakan nanti setelah apa?
kematian itu, Pak. Iya. Orang kafir itu benci kematian. Nah, sementara orang Islam benci kematian enggak? Hah? Masa? Hah? Antum semua takut mati apa enggak? Ya semua orang pasti enggak mau mati kan? Hatta dia muslim. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang merasa suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang merasa tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, semua kami takut mati. Ya, semua kami takut mati ya Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah apa? Seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempat duduknya di surga. Maka di saat itu ia berharap ingin bertemu dengan Allah. Maka ia pun suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Sedangkan orang kafir ketika hendak meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka di saat itu ia tidak suka bertemu dengan Allah dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Iya. Wa minha faidah yang ketiga, isbatus sababiyah, penetapan akan adanya sebab musabab. Di mana Allah Ta'ala mengatakan walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mengharapkan kematian disebabkan oleh perbuatan mereka. Kenapa mereka itu tak ya benci kematian, enggak mau bertemu dengan Allah? Mereka takut sekali karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Berarti ada sebabnya, Pak. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam itu nanti akan terkena penyakit wahan. Terkena penyakit apa? Wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Artinya, kalau kita sudah benar-benar cinta dunianya luar biasa, pasti mau tidak mau kita akan takut mati, ya kan? Berarti semua ada sebabnya. Ya. Maka dari itu Allah tidak mungkin mengadab tanpa sebab. Allah tidak mungkin menyesatkan tanpa sebab. Semua ada sebabnya. Kita sakit pasti ada sebabnya. Walaupun kita berusaha untuk lari dari penyakit, Pak, kalau Allah sudah takdirkan untuk sakit, pasti Allah berikan sebabnya. Iya, semua ada sebabnya. Wa minha isbatu ilmillahi ta'ala lil mustaqbal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Allah berfirman walayatamannahu abadan. Mereka orang-orang Yahudi itu selama-lamanya tidak akan mengharapkan kematian. Karena mereka orang-orang yang paling cinta dunia. Ya. Wa minha jawazu takhsisil umum lilighoradin. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya mengkhususkan keumuman karena untuk suatu tujuan. Contohnya Allah berfirman dalam ayat ini, wallahu alimun bidzalimin. Allah mengetahui orang-orang zalim. Kenapa Allah khususkan orang zalim? Padahal kan Allah mengetahui segala sesuatu, tidak? Iya. Tapi kenapa Allah mengatakan Allah mengetahui orang-orang zalim? Karena Allah ingin mengancam mereka. Seakan-akan Allah mengatakan kepada orang zalim, hei kamu orang yang zalim, ingat Allah tahu perbuatan kamu. Dan Allah pasti akan memberikan ya balasan yang setimpal buat kamu. Maka ini ancaman. Ya.
Bukan berarti ayat ini mengatakan, oh Allah taunya orang zolim doang, kalau enggak zolim enggak tahu. Ya tidak bisa dipahami demikian, akhi. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, kata beliau, annal yahud ahrasun nasi ala hayah. Bahwa orang Yahudi itu orang yang paling cinta hidup. Cinta apa? Dunia. Orang yang paling semangat untuk hidup. Karena saking cinta mereka yang luar biasa. Apa? Ya. Dan memang orang-orang yang hatinya jauh dari Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada para rasul, pasti hatinya sangat cinta dunia, Pak. Pasti itu. Allah jadikan mereka berpaling dari kehidupan akhirat. Karena mereka sebetulnya memang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah palingkan hatinya dari kehidupan akhirat. Allah jadikan dunia seakan-akan tujuan terakhir dia. Segala-galanya bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan mungkin bertemu. Kalau kita cinta dunianya luar biasa, cinta akhirat di hati kita redup. Tapi kalau kita cinta akhiratnya luar biasa, maka cinta dunia di hati kita pun juga akan redup. Tapi bedanya, kalau orang yang cinta dunia luar biasa, itu menyebabkan dia malas-malasan untuk beramal untuk akhirat dia, Pak. Iya. Orang yang sangat cinta dunia itu lihat, mau pergi sholat malas, mau ngaji malas, semangatnya cari duit, maksiat dan yang lainnya. Tapi kalau orang yang cinta akhiratnya luar biasa, Pak, tetap dia pun juga ketika melaksanakan perkara-perkara tugas dunia, dia bersungguh-sungguh juga. Kenapa? Karena dia mengharapkan dari situ pahala. Dia pergi kerja, cari nafkah. Sungguh-sungguh, profesional. Karena ia berharap pahala dari situ. Iya. Makanya ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah. Sekarang kita melihat mana yang lebih besar di hati kita, akhirat atau dunia. Iya, jangan sampai kita kayak orang Yahudi. Ternyata mereka lebih cinta dunia. Coba ukur cinta kita kepada dunia atau kepada akhirat. Caranya, kita lebih semangat diberikan iming-iming dunia atau diberikan iming-iming akhirat. Kalau ternyata kalau diberikan iming-iming akhirat, kurang semangat. Pas dengar pahala ini, pahala ini, pahala ini, kurang semangat, Pak. Tapi pas diberikan ingin iming-iming dunia, siapa yang ngamalin ini dibuka pintu rezeki segini, 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 wah, langsung kita langsung semangat gitu. Berarti cinta kita kepada dunia lebih besar. Sebab kalau kita lebih cinta akhirat, kita lebih tertarik dengan pahala dong. Daripada balasan dunia. Orang yang paham tentang hakikat dunia, dia akan mengatakan lah balasan dunia sedikit, kecil. Sebentar aja habis selesai. Ngapain? Dia gak tertarik dengan balasan dunia. Ya, walaupun tertarik ya tidak seperti tertariknya dia mendengar pahala yang besar, masya Allah. Makanya lihat para sahabat Rasulullah SAW itu, Pak. Kalau mereka mendengar pahala yang besar, mereka luar biasa, masya Allah. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa yang berwudu, lalu setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan pintu-pintu 8 pintu surga.
yang akan dimasuki, yang ia akan masuki dari pintu mana saja yang dia mau. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata apa? Bah, bah, bah. Luar biasa sekali. Masya Allah. Karena memang orang beriman itu lebih mengharapkan akhirat daripada mengharapkan kehidupan apa? Dunia. Lebih semangat kepada pahala akhirat ketika ia mendengarnya dibandingkan daripada pahala dunia. Ya. Beda dengan para pecinta dunia, lebih semangat diberikan iming-imingan dunia daripada apa? Akhirat. Kalau dipanggil hayya 'alal falah, ayo kepada keberuntungan, males. Tapi kalau diumumin habis sholat nanti ada pembagian per orang 1 juta, itu Pak paling depan safnya Pak, semangatnya luar biasa demi duit. Kenapa? Karena ternyata dia lebih mengharapkan dunia. Ternyata dia hatinya masih dipenuhi dengan cinta dunia. Allahu musta'an wa alaihi tiklan ya akhal Islam. Maka kita jangan sampai kayak orang-orang Yahudi ya, yang mereka itu lebih cinta dunia. Kita harusnya berusaha untuk mendidik, membina hati kita untuk cinta akhirat, cinta ibadah, cinta ketaatan, cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah selanjutnya. Wa minha anna an-nasa yatafawatuna fil hirsi al-hayah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia dalam semangat mereka untuk meraih kehidupan ini dan cinta mereka terhadap dunia bertingkat-tingkat juga, Pak. Ada yang cinta dunia tapi cinta dunia biasa aja sih. Ada yang cinta dunianya tapi cinta dunianya angot banget, Pak. Ada yang cinta dunianya alhamdulillah gak terlalu biasa. Itu kadar cinta dunia ini tentukan oleh cintanya kepada akhirat. Semakin kurang dia beriman kepada akhirat, semakin dia cinta dunianya luar biasa. Pasti itu. Makanya lihat oleh antum orang-orang barat itu yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wah, itu cinta dunianya luar biasa, Pak. Mereka sangat khawatir dan ketakutan kalau kehilangan dunia mereka itu. Mereka mudah putus asa ketika mereka tidak mendapatkan dunia. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Anna tulal umur la yufidul mar'a syai'an idza kana fi ma'siyatillah. Bahwa panjangnya umur tidak ada manfaatnya kalau ternyata dihabiskan untuk maksiat kepada Allah. Buat apa umur panjang kalau ternyata banyak maksiatnya, malah menambah adab saja di hari kiamat nanti, saudaraku. Iya. Makanya akhwal Islam, orang yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan banyak taatnya, Pak. Kalau kita alhamdulillah dipanjangkan oleh Allah umur, tapi alhamdulillah ternyata hidup kita penuh dengan ketaatan. Oh, masya Allah, luar biasa itu. Ya. Maka dari itu, sekarang yang kita pikirkan adalah sisa-sisa umur kita ini untuk apa ini? Ya, percuma kita minta, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah panjangkan umur saya. Buat apa sih ente panjang umur? Ya, masih pengen senang-senang lah di dunia. Belum sempat pergi ke Hong Kong, belum sempat jalan-jalan ke Jepang. Ya Allah, kalau cuma untuk begitu hidup di dunia gak ada manfaatnya. Tapi kalau kita hidup panjang umur kita karena ingin memperbanyak apa sholat kita, memperbanyak ketaatan kita, kebaikan kita, wallahi, masya Allah, itu kebaikan yang luar biasa ya, khotbah Islam, zani Allah ya. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha gauru fahmi salaf hina karihu an yud'alil insan bil baqa. Pemahaman salaf yang sangat dalam
ketika mereka tidak suka didoakan oleh seseorang supaya panjang umur. Imam Ahmad, ya, ada orang yang mendoakannya, semoga Allah memanjangkan umurmu. Imam Ahmad gak suka. Karena doa seperti ini, Pak, sebatas panjang umur itu mutlak. Yang bagus gimana? Semoga Allah panjangkan umurmu dan Allah banyakkan ketaatanmu. Nah, kalau itu bagus. Makanya kalau kita doa, jangan sebatas selamat panjang umur, panjang umur. Panjang umur buat apa? Ya, panjang umur buat ketaatan lah. Makanya ya akhwat Islam, kita tidak tahu kalau ada orang ngedoain, selamat, semoga kamu panjang umurnya ya. Iya. Maka kita katakan, tambahin dong doanya, jangan cuma segitu. Tambahin apa? Ya, semoga panjang umurnya dan apa? Ya, banyak ketaatannya. Iya. Karena terkadang akhi, panjangnya umur itu terkadang bisa memberikan manfaat dan tapi juga bisa memberikan apa? Mudarat. Kita tidak tahu. Iya. Wa minha. Di antaranya juga annallahu subhanahu wa ta'ala muhithun bi a'mali ulaika ghairihim. Bahwasanya Allah meliputi perbuatan-perbuatan orang-orang kafirin itu. Allah berfirman, wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah melihat perbuatan mereka itu. Maka Allah meliputi amalan mereka. Dan Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal untuk setiap manusia amalan-amalannya. Ya. Kita lanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, Qul, ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Katakan, siapa yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, hai Muhammad, siapa yang menjadi musuh untuk Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab yang ada sebelumnya dan sebagai hidayah serta kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Karena orang Yahudi itu, Pak, memusuhi Jibril. Mereka itu, orang Yahudi paling benci sama malaikat namanya Jibril. Benci sekali itu. Iya. Kenapa? Karena Jibril yang membawa wahyu. Jibril ya yang membawa wahyu untuk para nabi. Maka orang-orang Yahudi tidak suka, bahkan mereka ya memusuhi Jibril. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya qul, katakan, ya, man kana aduwwan li Jibril. Siapa yang menjadi musuh untuk Jibril? Ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka sungguhnya Jibril lah yang menurunkan Al-Qur'an itu pada hatimu. Artinya, maknanya, man kana aduwwan li Jibril, fala mujiba li adawatihi illa annahu nazzala ayatul Qur'an ala qalbik. وَهَذَا الْوَصْفُ يَقْتَضِ وِلَيَتَهُ لَا عَدَوَتُهُ. Maksudnya, orang-orang yang memusuhi Jibril tidak ada sebab untuk memusuhi dia. Kenapa? Bukankah Jibril yang membawa wahyu kepada para nabi yang isinya bimbingan, hidayah, kabar gembira? Apa sebabnya sehingga mereka benci kepada Jibril? Tidak ada sebab. Tiba-tiba kok benci, aneh. Ya. Kalau bukan karena kebencian kepada kebenaran. Makanya akal Islam,
kebencian orang Yahudi kepada Jibril itu sebetulnya bukan karena Jibril berbuat salah. Tidak, salah apa Jibril? Bahkan malaikat Jibril itu ya malaikat yang paling mulia, membawa wahyu. Tapi masalahnya orang Yahudi itu benci kepada kebenaran, saudaraku. Sementara yang membawa kebenaran itu berasal dari Jibril yang Allah wahyukan melalui beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan, katakan, siapa yang menjadi musuh untuk Jibril? Padahal Jibril lah yang menurunkan kepada hatimu Al-Quran dengan izin Allah. Dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu sebagai hidayah serta kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Maka siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh orang-orang kafirin. Ya. Dari ayat ini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Utsaimin, anna minan nas man yakunu aduan li malaikatillah. Ya, di antara manusia ternyata ada yang memusuhi malaikat, Pak. Ada jenis manusia yang bodoh. Padahal kan fitrah manusia itu pasti suka sama malaikat, ya enggak? Ya enggak, Mas? Fitrah manusia. Coba antum tanya sama orang yang paling sesat. Kamu lebih suka diserupakan dengan malaikat atau dengan iblis? Saya yakin dia gak mau disebut iblis, ya kan? Hei, kamu itu kayak iblis. Marah, Pak. Tapi kalau kita katakan kepada dia, kamu kayak malaikat, senang. Iya. Tapi ada orang yang benci sama malaikat. Aneh. Ini berarti sudah keluar dari fitrahnya. Akibat apa? Kebencian dia kepada kebenaran itu, Pak. Allah jadikan hatinya terbalik. Yang harusnya mencintai malaikat malah membenci malaikat. Yang harusnya membenci iblis malah mencintai iblis. Iya. Masya Allah. Wa minha fadilatu Jibril. Di antara faedah ayat ini yang kedua, itu keutamaan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Allah membela Jibril dalam ayat ini. Iya. Karena orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, maka Allah membela malaikat Jibril dalam ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Jibril dalam surat yang lain, dalam surat apa? Ya, At-Takwir. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin artinya memiliki keindahan yang luar biasa. Sebagian ulama mengatakan dzu mirratin artinya dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang malaikat Jibril itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Sudah begitu Allah berikan tubuh malaikat Jibril yang sangat elok sekali, Pak. Di mana kata Rasulullah malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Apabila beliau mengepakkan sayapnya akan bertaburanlah intan permata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sela-sela bulu-bulunya itu. Iya, luar biasa. Sangat indah malaikat Jibril itu. Wa minha dzikrul wasf alladzi yastahiqqu an yakuna bihi waliyan li Jibril. Iya. Di antara faedah ayat ini yang keberapa? Yang ketiga. Di sini Allah mensifati siapa yang berhak untuk menjadi walinya malaikat Jibril, temannya malaikat Jibril. Karena Allah mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan Al-Qur'an pada hatimu hai Muhammad. Maka artinya ya, siapa yang dia itu memperhatikan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an,
mentadaburi Al-Quran, maka dia berhak untuk menjadi walinya Jibril. Karena Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini akhwal Islam, kita lebih baik mana Pak? Ditemani malaikat atau ditemani setan? Ya pasti kita pengen ditemani setan. Ditemani malaikat lah. Siapa yang mau ditemani setan? Setan menyesatkan diri kita. Ya. Wa minha faidah selanjutnya. Yang keempat, itsbatu uluwillahi azza wa jall. Ayat ini menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, sesungguhnya ia yang telah menurunkan. Al-Quran turun siapa? Dari Allah. Ya tidak? Allah mengatakan apa? إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan. Yang namanya turun dari mana ke mana mas? Dari atas ke bawah. Berarti ayat ini tegas mengatakan Allah berada di atas. Makanya di zaman sekarang banyak orang yang bela mati-matian mengatakan Allah ada tanpa tempat. Gak boleh nunjuk ke atas. Padahal Rasulullah nunjuk ke atas. Iya. Ketika di Haji Wada itu Rasulullah berkhutbah. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Ala hal balag, bukankah aku sudah sampaikan semua? Kata para sahabat, benar hai Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menunjuk ke langit sambil berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Rasulullah menunjuk ke langit. Di zaman sekarang ada orang bilang apa? Gak boleh nunjuk-nunjuk, sesat kamu. Berarti Rasulullah sesat dong. Iya. Allah yang menurunkan Al-Quran, yang namanya turun dari bawah ke dari atas ke bawah, dan itu tegas menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Iya. Bukan berarti Allah butuh tempat, tidak sama sekali. Ya cuma masalahnya kalau kita pikirkan pakai otak kita, ya kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat dong. Iya masalahnya kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Kalau kamu mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, selesai. Allah berada di atas, tapi berada di atas itu tidak sama dengan makhluk. Sehingga tidak membutuhkan apa? Tempat, tidak juga arah. Tidak butuh itu semuanya. Iya. Wa minha faidah yang kelima yang bisa kita petik. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wa'a al-Qur'ana wa'yan kamilan la yatatarraq ilaihi syak. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang sempurna sekali. Sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkannya kepada hatimu. Ya. Wa idza halla fil qalbi fa huwa hirzun makin. Kalau sudah diturunkan di hati dan sudah kokoh di hati, berarti apa? Sudah kuat sekali. Ya, kalau Al-Qur'an sudah di hati kita, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Maka kita akan merasa nikmat tidak dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Quran di hati kita, maka hiburan kita ya baca Quran. Ketika kita sedih, baca Quran. Ketika kita galau, baca Quran. Kalau Al-Quran sudah ada di hati kita, Pak, tidak ada yang lebih indah di telinga kita dari lantunan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran tidak ada di hati kita, dangdutan lebih indah, Pak. Iya, makanya lihat kalau ada orang kalau ngedengerin
Al-Quran kayak kepanasan gitu. Tapi kalau ngedengerin musik-musik, nyanyi-nyanyian, wah asik bener. Ya kenapa? Karena di hatinya tidak ada cinta Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran itu sudah mendarah daging di hati kita, maka cinta nyanyian akan pergi. Kata Imam Ibn Qayyim apa? Tidak mungkin bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Yang pertama cinta Al-Quran, yang kedua cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta Al-Quran, dia tidak akan suka nyanyian. Dan orang yang sangat cinta nyanyian, dia enggak suka Al-Quran. Enggak bisa. Bagaikan air dan minyak tanah, tidak bisa bertemu, saudaraku. Ya. Yeah. Wa minha faidah selanjutnya, anna hadzal Qur'an innama nazala bi idznillah. Allah turunkan Al-Qur'an semuanya dengan izin Allah. Karena Allah berfirman, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sesungguhnya ia menurunkan Al-Qur'an pada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Ini izin Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Izin yang bersifat kauni, qadari, dan izin yang bersifat syar'i. Iya. Faedah selanjutnya, saudaraku, annal Qur'an busyra lil mu'minin. Wa alamatu dzalik annaka tantafi'u bih. فَإِذَا وَجَدْتَ نَفْسَكَ مُنْتَفِعًا بِحَرِصًا عَلَيْهِ تَالِيًا لَوْ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْإِيمَانِ فَتَنَالُهُ الْبُشْرَى وَكُلَّمَا رَأَى الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقُرْآنِ أَوْ كَرَاهَةَ الْعَمَلِ بِهِ أَوْ التَّثَاقُلَ فِي تَطْبِيقِهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا فَاقِدٌ لِلْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ أَنَّ إِيمَانَهُ نَاقِصٌ. Kata beliau, Al-Quran itu kabar gembira untuk orang yang beriman. Ya. Tandanya apa? Coba kamu lihat. Apakah hati kita mengambil manfaat dari Al-Quran atau tidak? Itu tandanya. Ya. Kalau ternyata hati kita sangat mengambil manfaat dari Al-Quran, kita begitu semangat ingin mempelajari Al-Quran, iya, maka berarti kita sudah mendapatkan kabar gembira tersebut. Tapi kalau sebaliknya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, siapa yang enggak suka baca Quran? Enggak suka baca Quran. Bahkan mendengarnya aja berat bener. Iya. Dia suka, apalagi untuk mengamalkan Al-Quran lebih berat lagi. Maka orang seperti ini tidak lepas dari dua perkara. Imannya sudah hilang atau imannya sudah berkurang. Mengerikan. Iya. Makanya ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Coba lihat hati kita terhadap Al-Qur'an gimana sih? Karena Al-Qur'an ini Allah mengatakan apa? Hudaw wa busyra, hidayah dan kabar gembira. Orang beriman tuh kalau mendengar Al-Qur'an tuh hatinya gembira, Pak. Makanya Allah mengatakan wa idza unzilat suratum muhkamatu wa idza unzilat suratum faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Dalam surat At-Taubah ya. Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara orang munafik itu ada yang berkata, siapa sih yang bertambah imannya dengan surat Al-Quran itu? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, kata Allah. Adapun orang yang beriman dengan diturunkannya surat Al-Quran, bertambah imannya dan mereka bergembira. Gembira dengan Al-Quran. Itu sifat orang beriman, Pak.
Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang ada di hatinya penyakit, kata Allah, fazadathum rijsan ila rijsihim, dengan diturunkannya Al-Qur'an itu bertambah penyakitnya di samping penyakit yang ada. Ngeri ya. Jangan sampai akhi Al-Qur'an itu malah menambah penyakit hati, Pak. Akibat apa? Akibat keimanan kita yang kurang. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Hiasan hidup kita. Yang senantiasa kita lantunkan, yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita jadikan sebagai apa? Iya. Panduan hidup kita. Nah, itu. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mentadaburi Al-Qur'an, wallah. Iya. Waminha, faedah selanjutnya, anna man 'adallaha fahuwa kafir. Wah, siapa yang memusuhi Allah maka dia kafir. Iya. Enggak mungkin ya orang beriman memusuhi Allah, Pak. Enggak mungkin. Demikian pula orang yang memusuhi malaikat, memusuhi para rasul, berarti dia sudah memusuhi Allah, dan mereka itu musuh-musuh Allah juga. Mungkin enggak sih orang yang beriman, Pak, memusuhi para malaikat? Enggak mungkin, Pak. Iya. Wa fil, di antara faedahnya juga, minha annaku la kafirin fallahu aduun lah, bahwa Allah itu musuh untuk setiap orang yang kafir. Allah musuh. Allah benci. Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir itu, Pak. Bayangin, Pak. Kalau kita dimusuhi Allah gimana? Mengerikan sekali. Kalau kita dimusuhi sama seluruh dunia, enggak masalah kalau Allah ridho kepada kita. Tapi kalau semua manusia ridho sama kita, tapi Allah murka kepada kita, apakah kira-kira manusia akan menahan adab Allah? Enggak bisa. Maka itulah saudaraku, ya. Keriduan Allah bagi orang yang beriman itu segala-galanya sudah. Wallahu a'lam. Sudah masuk Isya ya? Hah? Udah. Baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.